Kamu ngapain gali kuburan? Itu baru aja saya timbun. Kok kamu bisa percaya? Saya jadi tukang gali kubur udah puluhan tahun. Ya jelas lah, saya bisa bedain mana manusia, mana bukan. Jadi, aku beneran udah mati ya? Loh, kamu gak sadar kalau udah meninggal? Kayaknya iya. Soalnya, aku pas bangun di pinggir jalan, aku juga gak inget aku siapa. Tapi yang jelas, badanku transparan. Dan aku gak bisa megang barang. Berarti aku kan arwah. Makanya aku cari kuburanku. Kalau udah ketemu kan aku bisa tenang dan pergi ke surga. Oh alah, makanya kamu gali kuburan ini? Iya, soalnya tadi gak ada nisannya. Jadi siapa tahu saya bisa lihat wajah mayatnya. Saya cipokan lagi ya. Jangan, ini bukan kuburan kamu. Ini isinya kakek-kakek. Jadi kuburanku gimana? Kayaknya kamu belum jadi hantu deh. Soalnya warna bibir kamu masih agak merah. Yang bener kamu. Terus kalau aku masih hidup, badanku gimana? Mungkin kamu korban kecelakaan. Ayo, aku bantu kamu cari badan kamu. Udah lima rumah sakit kita datangi, tapi nggak ketemu. Emang harusnya nyari di kuburan. Tapi aku nggak pernah ngubur kamu tuh. Berarti belum meninggal. Emang tukang gali kubur di kampung ini cuma kamu? Oh iya, ada satu temanku menggali kubur juga. Ayo kita ke sana. Bro, mau ke mana? Mas, kayaknya aku kenal dompet ini deh. Loh, ada foto wajahmu. Berarti ini dompet kamu kan? Kok bisa ada sama dia? Dia pasti nyembuh. Jadi dia. Tunggu, saya punya rencana. Jelasin, kenapa dompet ini ada sama kamu? Kamu kan sahabatku. Janji ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Waktu itu, aku nabrak cewek dan nabrak sembarangan. Tapi karena aku nabrak dia, aku tetap harus tanggung jawab. Aku nggak punya uang buat rawat dia di rumah sakit. Tapi aku rawat dia kok di rumah ini. Buktinya, aku beli obat. Jadi aku masih punya kesempatan hidup ya? Mending kamu masuk deh, siapa tahu bisa hidup lagi. Bin, ngomong sama siapa? Bentar lagi, kamu ngobrol sama dia ya? Arwahnya dari tadi di sini. Maafin saya, Mbak. Gak apa-apa. Saya juga minta maaf ya karena menyebrang sembarangan. Makasih ya udah rawat saya.